menabu kokon cepat gura waran aku mau mendapatkan bonus takhirus sahur dan takjilul futur ono gaya kon buka mah ibu-ibu sholat sih karo maratuan kula tak sholat riin maratuan ini cerdas bucah ini gak boleh rai kudune buka sih kok malah sholat sih sesok mesti ngimpin-ngimpin sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa azama al-ahzab wahdah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina maulana Muhammadin bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadaratil ulama wal fudala, para alim, para kiai, para ibu nyai, para sepuh-sepuh di sepuh sedaya pengurus jamiah Nahdlatul Ulama saking jajaran suriah, tanwiliah, banom-banom, neben-neben, badan otonom doyo ingkang kawula dherekaken, kula khotimah panjenenganipun simbah Kyai Haji Imron Jamil Danyang Jumbang ramane Danyang Bluro Gusi Danyang kene. Daya pejabat pemerintah yang sipil TNI Polri Pak Kasat Pembudi kula mungkin dikawal kali Pak Kasat Intel Pak Mujiono ikut di dalunah ini tajak mereka nanti tergede beluruh sering tergede pulau-pulau kabar ini saya rangkung-rangkung dengan sami rawuh baca matraw berapa bincang Eban dan Ramil Bapak Polsek dan semua yang hadir sesepuh lembaga tokoh masyarakat desa saya perangkat desa Bapak Ketua RT RW kami pun Bapak Kepala Desa Ugi Bapak Babinsa Babin Kamtib Mas Dolin Kangkong Mati keluarga besar pondok pesantren yayasan apa ini sih? Anum nak nom ini kukulo anum anum ah 514 kok kaya merek makanan nah gus-gus ya sembarang mesti duit juga enak kok jangan kurang membatasi dari Kyai Imron apa tuh ya Kyai Imron itu kaduan oleh yang lencer jadi pidato ini ngantik ada kopi orang dasi aku lah bercaci ini semua sakti berani karena paham ya mulai ini kursi ini ngantik gepok sikutku terus meja dawan yang sepeting ngobel ngomong tau. Oh iki acarane napa kulo takon. Halal dikalal. Halal dikalal anggere wis sakalal-kalal nek selesai ya. Yang punya tradisi halal dikalal cuma Indonesia. Iki aku tak delok tulisane bener ta ora. Iki ana halal dikalal. Ora ana tulisan. Tulisane jangan dipisah, Gus. Itu bukan bahasa Arab, huruf Arab. Ya Imran Jamil orang ngelok no pancen putrane dhewe kok. Halal bihalal itu satu kata. Itu bahasa Indonesia. Sampeyan golek kampus mulai lisan cilik nganti lisan Arab tidak ditemukan. Tapi ra apa-apa Gus. Wong ora keliru jeneng ora mate wong. Wong yo keliru. Mboten nggih bae. Bodho kula. Nak golek no kiai kok diklirokno yo golek kiai sing aja wong. Ya kaya naga sosro kaya selamat itu saja kok repot oke indah kula syukur ngarso dalam Allah Ta'ala kula guyon ini kula itu mau matur kali busi ini cengeng gomleng iwang karena didek bucu kula orang untuk makan no omah ya loro tanggung ngaji ya loro podo-podo loro pak sama kalau ngaji
Noma yang duwe utang mangkat ngaji duwe utang padha-padha duwe utang karo wong ngaji ora ana wong akeh omahe tutupan. Ya Allah ya, ini Indonesia itu seneng dan ya Allah ya. Bon, lah mesti ini mau kalah bikalah. Ada istiqlal mau kalah bikalah sebarang. Intinya semua ini merasa nak sedoyo ini wow, terus. Tidak ada malaikat kalah bikalah. Malaikat ratau dosa. Kenapa orang dipasang nafsu? Nanti pasang nafsu boleh begenggeng. Kau tak jagong deh. Kita dengan mirna bayi Prof Jamil lo bingung sampai. Kalau dewe tak tinggal udut aja. Nggak udut dan. Dan nggak udut. Duh, kelahiran mana? Ngawi. Anak kelahiran Mekah nggak usah udut. Udut katanya haram, katanya Pak Camat. Udut haram nggak nyelomot matanya wong. Nggak usah. Tenang saja uang pak ya uang ada sih untuk tiga ikulan ini untuk nah itu bagus tuh nah untuk dulu orang katakan cangkem biasa berdua dan dia mau sih garwane kok orang untuk bantang tukara nanti gak udah tutut dan saya udah kalau bagian kulon ku bersyukur didawuhi guru kulon Ki Mustofa Bukhri hidup di dunia kate dipilih Gusti Allah tengene Indonesia. Wau dawuhe Ki Imran, Ki Imran nyuplek saking Kiai Maimun dadi Indonesia bisa ana nek swarga Indonesia iku nggone dhewe. Mane terus nyanyi Indonesia tanah yang mulia. Anak kita yang kaya. Teruskan, 500. Jolora cinta. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Ada nambah Siti Kona. Indonesia tanah pusaka. Pusaka kita semua. Marilah kita mendoa apa minduan? Indonesia bahagia. Amin. Ini kok oman amin colok. Sumbera tanahnya, sumbera iman bangsanya, rakyatnya semua. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya. Untuk Indonesia. Ansar gak? Ansar butuh apa? Berapa tak pecat kok? Loh, lompang ribane. Hehehe. Kami mana menteri agama itu? Ibu lo ulang pulau semulang yang kondok ibu itu. Enak-enak. Dia mau dawe di Imran ku nak uang lu kurang piknik dan tau piknik gak? Rai piknik mau jagung sebelah itu, ya kurang pengalaman. Nah, orang kodoh kanji Nabi, bintah, sasar. Ini kanji Nabi gak tahu ngunjuk teh pucuk, nampak teh bongkok. Kanji Nabi sekolah gak kan? Kanji Nabi sekolah SD. Nampak itu deh, mau SD, apa mau? Bahasanya gemeran model saya ini wong. Kanjeng Nabi nggih kuliah. Boten. Dosen. Dosen rektor. Berarti sing do kuliah berarti B. Ah, wong Kanjeng Nabi ora tau Pak Camat kuliah, sarjana Bapak Camat. Nggih. Sarjana. Sarjana. Eh, pemerintah. Nek ono sarjana ekonomi tak takoki dosenmu sugih ora ndak. Lah apa kowe mbok guloni ya. Ini tamu sarjana patah terus ke Jawa Timur ke Jakarta yang mulai ajeng mampir Mbak Mus jalur nasihat Mbak Mus itu cukup pandemi terus dilempar ke Jawa Timur tak tahu itu ada sarjana pendidikan
Dosennya berarti anaknya ya api-api. Enggak, lama. Tenang dan bolong. Bapak saya tentara, mulanya aku apa lagu itu? Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang santri. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Ayo terus, tinggal di mana aku mau tak layan. Ya, ini dididik, diincap, nonton gini. Dodo biar anak-anak itu kenal Indonesia. Bener ya, enak-enak ya. Oh, tak terus nih halal bihalal. Saya juga mengucapkan ucapan selamat bodoh. Karena saya wong Jawa, kula ngaturaken sugeng jadi. Karena saya bangsa Indonesia, selamat dari Raya Fitri. Sing urung mangsa wong Arab, ya muni aidun sa'id, na'adahullah alaina bil khair wa rafa'iyyati wa sa'adah. Wabulu amin wa antum bil khair. Terus dunga. Dunga ini kalau atur nonton gini pondoknya Mbah Kiai Imron Jamil. Ini pondok pesantren Kiai Mojo. Mojo ini kenapa? Nak Mojo weh, itu pahit. Betul? Tapi nak Mojo itu singkatan perkara lima sing kudu disedok. Apa yang mau disedok? Apa itu? Rukun Islam lima, Pancasila, sholat sedinten sedalu lima, blimbing demak sing ora bosok lima, anakku sekarang nyanyi Pancasila undang-undang 4-5 harus kita junjung diri untuk gembrot kiai sepuh lagu wong cilik yo kakean nyanyi nyonya nyanyi kenapa? Nggung ngalek, no bojo kula geng orang kone su jadi, bojo kiai jadi su geng orang kakean online sing pinter online iku wong edok sing kopior nggih tak mboten usah aja ngantek ngabir-ngabir no wong mboten pareng nggih apa jelas boleh saya ora ngerti mbah nggih. Dan aku terus nyanyi tersinggung buat tempat camat. Bawa kalau nyanyi, sing ora podo ora dilakoni Kanjeng Nabi bid'ah, Kanjeng Nabi mboten sekolah berarti sing ora sekolah. Masker kula ketinggalan di sana dan bid'ah. Nah, kula terus muni mahasiswa mahasiswi kecemplung rokok kali. Aku lebih takin tu, lapal kulon. Ngaji usul peke, mungkin orang usul peke pengajian umum ya sahilinya utak kuat. Ini gaya nego sudah kembang-kembangan punya ini apa? Kembang-kembangan sengasi ini Indonesia ini luar biasa. Itu tak gue bodohnya aku nih. Aku tak cilik dan seneng nih. Dosen-dosen kecemplung. Apa wong kulo betan dolala wong kulo dolalate fitnah tak ngono lho upama kula ngono tersinggung mboten rektor-rektor kecemplung neraka Saraputin munggah suara ya ora tau sekolah kaya tidak boleh pokoke kula nyanyian tok Gus nggih. Ake kaulanya Quran hadisi Canang ngabir ke Malaliyari. Nah tau ngaji mesti kurung mengkap waro musnah bahwa kabir naudzubillah. Kabir dewe Yani ngate Yeni sekatar yen i sekatar hati hati akal nak kotor gampang kabudu anasu antara ing papa I
lan meri rakae kanca mula atine ora ketuga Allah pajalan Allah wa iyyakum minal aidin niki lengkap ya sekawan bae aidin al faizin al makbulin al malbulin biasane sing ditulis nek sepanduk mok loro al aidin wal faizin kurang loro nggih ben pirsa maknane aidin sak teruse wae. Pinter namun ideran aku tetap ngomong. Nampun ya aku lereng. Nggak ngerti nih. Ngaji nih Jawa kok kata dalil kok kaya jalak ae. Nah kalau mau cokoran boten kok dalilin jeneng aku ke kiai sedaya kok kalau ngerti ya. Pak Camat kalau ngomong aja itu kalau yakin ini ditunggu ini. Ini kiai kalau sedaya lagi. Malah Mbak Imran. Mbak Imran boten ngetok mungkin kalau sungkat mana gerimis bareng itu gerimis itu keramatnya dari Imran apa keramatnya halal bihalal apa keramatnya Quran apa keramatnya tahlil apa keramatnya sara putih bapak-bapak orang lain ini kiai itu keramat bareng ngomong bis saya keramat kok masa kiai kalah karo bis dan pandan terokok aku orang enak aku bareng rokok deh rokok kalau Ji Samsu singkatan dari jiwaku sampai surga ya ngarang dia orang dosa ya kok cekal polisi, polisi ini lho tinggi ada bintangnya Songo, betul Pak Sama bintangnya Songo malah ada tulisannya 1, 2, 3, 2, 3, 4 betul orang kaya ini 2, 3, 4 ning Quran ya ana kula mboten nganu Quran ya ana 2, 3, 4 madna wa dulaza wa ruba nek didadekno siji ya sanga sanga ping loro ya sanga sanga ping telu ya sanga wali yang dikenal di Indonesia ya Indonesia Jawa pinter gantok-gantok. Namun Mbah Mus selalu mengatakan kudu syukur urip tengene Indonesia diparingi hidayah beragama Islam. Mboten kok wong Islam mlebu Indonesia lain. Awake dhewe wis teng Indonesia diparingi hidayah berarti masih ada budaya-budaya. Mboten Pak Camat nggih. Tandan. Tandan ngantuk ora apa-apa, ora mboten apa-apa. Niku Mbah Imran tali itu tidak dungu nikah boten tapi ganjarannya sama enak itu hilang orang kudu suwe delok-delok berkatnya gede macam ya itu kita lakukan buatan guyon tak takut ya busi tajak cerita ini busi ini kan tenuk makulan kan tali kok cepet loh gak apa-apa berkatnya cilik ya. Tali itu dibawa sarang lah kali dia Imran Abdul Zikri diwas bareng nak jiwa sarang panjang ngoten niku wau iki dosa ambruk sekawane Indonesia tanpa tahlil kukut mboten napa perlu dijajal dengan kan leren tahlil dibayar sedasa juta kersa mboten ora ana sing bayar kok saya kecewa tukaran perkara pilkada bocah didulang duit pilkada kon pinter dan eh tahu nek no aku sih ora sungkan nek kula niki ditunggu niki iki seneng nak kula keliru mesti dibenerno betul nak kula keliru kok kiai nek kendel Pak Camat sing dosa kiai nek sing cemplung nang rokok kiai nek kula anje-anje pundake ya ilu ae tahlil kok keliru cemplung nang rokok kiai Imran ya Imran kagungan guru malih. Dadi ten NU iku mesti guru-guru tembus Kanjeng Nabi. Nek ora ana tembuse, bar ngaji kok karo Google Bento. Karo YouTube tangtop, Pak. Dadi perkara.
Nak sing maca niku mboten dosa. Niku dulure di ngapura dibrukna sekawane. Enten sedinten dosa sekawane. Pak Camat. Wong dosa sedina 4000 enten. Wong delok kok wedok semene iki ora ana 4000. Ngene iki tak delok upama dosa ya ora patek gedhe menawa. Jarake jauh ora patek cetok. Apa meneh tuwa-tuwa ini. Aku lho yang ngerayu lho dia ini yang ngerayu supaya wong iso tidak mlebu swarga. Ngerayu ini ku galak no palus dan ngejak sari, ngejak tidur istri itu digelandang apa dikode kode kaya tali NU ya gendu nanti ya dikedepi ibu-ibu harus cerdas kalau suami kedek harus masuk kamar ganti pakaian tipis. Kok malah nganggut celana banser sabu-sabu banser digembok kuncinya diuncalno ibadah itu aslinya gampil asal mboten digegampang lho Pak ya Mbak aja digegampang pun di sing angel ibadah pun mboten enten itu ngerayu ora ngoten nggih ngerayu kadang-kadang ono saiki ono dai tukang dakwah kalah kali calo terminal. Calo terminal ku bisa elek. Saking pintere ngrayu mlebu kok. Ora mlebu iku tak tempile kowe. Sawat watu. Nggih. Bu. Sampeyan kok dijak omong-omong sepenak-penakan. Lah, sing bagian enak nggih kiai, bisa jemplung nang ndak kok. Lah iki disepakati mawon ora tau dirembuk ning sidang DPR. Jane malaikat secara umum kali kiai niku pinter pundi bacok. Pendapat dhewe ya, pinter pundi. Kono muni pinter malaikat, sing muni pinter malaikat metu. Sampe nak ngaji kudu karo malaikat. Ya, aku sepakat pinter pundi? Ya, ke malaikat mboten ate mon. Ya sama jelas pertanyaan kubur ya ono ya ini diganti napa tetep. Tetep lho pucak cici ngatasi yo. Ngono kiai mentak iman ro buka mesti dibalik man kali mau apa? Ngertos mboten malaikat. Man ku mau ono ismun yu ayyinul musamma mutlaqo. Oh alam muka jak bareng bakhir niko. Kira-kira malaikat apa enggak? Oh ora. Man kali mau ana isin mangsul ana isin syarat isin istibab nakirah. Malaikat kan lho piye kok malah gede iki. Ayo sowan karo Gusti Allah enake. Gusti Allah ono tak bedheki malah mbak. Iku kiai yo coba takoki. Kiai eno mbok takoki melek memer kowe kok. Aja diterus ta. Lah iman si bawe benggol ilmu gramatika. Oh. Jenengan mangke nak takoki ono wis. Man kali mau apa? Mundur-mundur. Menawa lho. Seneng baca mandhe. Nene melok NU iku seneng. Tapi mboten maksa, kula ya ora tak tawak-tawakno. Pondok bareng enggak perlu ditawarkan, Gus. Menerima siswa baru kok demen kangelan ta. Gus Yusuf lho, Gus Yusuf Tegalrejo, kula tau tekan mriko. Mas sing daftar kakal, sampean nantang perkara, Gus. Anake wong kok sampean ngulang temenanan kula apa? Angel mune dhewe kumpul suwarga ra wis beres. Anake wong saiki keplak sithik dilapurno hamdan, hamburger. Kula mboten. Santri, anake wong Jepara dicukur karo pengurus melanggar. Bapake teko kene ne aku. Anakku ulang tak kaya mobil lho. Mboten saged lho iya. Anakmu dicukur pengurus kudune mbayar. Leres. Lha kok malah ngamuk-ngamuk. Lho. Kudune ra mbayar. Mbak apa mana nak sing nyukur wedok udok. Dan sampean rokok ana. Kula terus dadi sungkan ngomong ngene iki. Ya Allah nggih. Iki kula sing gampang-gampang mawon nggih. Kiai Jo bisa baca kiai kitab kiai Arab tapi kiai Arab ora iso jawabno kitab. Lah mle bingung karepe dhewe. Kok arep nyopir ngono ae kok. Tekan omah iso bingung ini Indonesia
nganggu jubah kok daun. Lagi lebih orang-orang. Sekarang macam kitab ya kayak buse itu jahat, saya itu jahat belum mati, belum alpan itu. Udah nongono nih, kalau tidak bisa itu orang tanggap. Bisa di Jakarta ya namanya kamar yuka biru dulu, kamar kok yuka ngantek kiamat dah ada. Nggak perlu ngaji ngaku dulu kok rada perlu jadi kanjeng Nabi orang ngaji ngaku goblok kok dipamer nongong kok nabu sorong kosong kok kanjeng Nabi kok ngaji batuk ciri tapi muatan berat ada yang ngejak debat monggo tapi kulungku dua pal albiah sengkol Muhammad Tuhan kembali ngantuk wayu apa itu malah takok ketekar mana itu apa mana itu yang dikit iku pitik orang paham mau goblok lagi berarti mana itu baris pitik iya ngaku tahu ya lalu tak ngorak jemini mana hu itu marai ribut ya tenang aja jendongaknya variasi ya nasu syat ta iza ma anta lo ketahu layak sawi sawuna kamala layak sawi syajaru wong yana sing kaya duren rangah-rangah tapi jerone manis ana sing kaya kedondong halus tapi jerone wow menantu kula duwe donga mari wong Rembang ngarani kula ndak pernah tidur ya. Wong tamu bodoh kok jam 1 wae tak nyekakno Pak Mujono. Tamu kok jam 2. Mesti sarap mesti melek. Mergo aku tau terang-terang duwe donga Jawa ngantukku tak titipno kayu urip. Nika sawus sinten ngarep omah. Bojoku ae gumun. Bojoku mau kuliah nggone sare Bidayatullah, tetep pinter kula. Mulane kok calanan nang golek bojo aja pinter bojoku kok ya sirah. Bojoku kuliah tak lereni kendu-kendu. Nasi do dadi sarjana sastra. Wong sastra Arab. Dunia ora apal, ora kopi ndas. Wong dunia apal mriti apal kowe dulu ora apal sorop sastra tak lalape saiki. Ini aku ora wani nggih pondok. Wah, anake wong kon mulang. Mun ana pintere dilem iku anakku apal dosa sama. Sing ora iso ora mung. Mbok piye gurune diteni aku. Dan itulah Indonesia seneng. Pemara seneng Pancasila ya metu ae golek negara sing ora ana Pancasila. Kula mlebu warung iki. Anane pecel kembang turi, padahal kula golek sate kambing muda. Gak ana ya metu. Kok ngamuk ning kene kuwi edan kok digandakno wong. Banget lho. Sing logika nggih. Nggih. Malah perang ya ora. Bapak kula nderek dah. Anakan tentara 45. Lani kula apal. Bedil dan campur siap bertempur siap tantangan bila lawan tantangmu ayolah kawan ye tersakit bertani pemuda dan angkatan kita maju melawan siap senjata dan cukupkan sandang pangan pastilah menang menang ribut mau berkat rahmat Allah wadah ya terus bisa merdeka merdeka itu bebas al-khuliyatu hibatun minal khaliqi lil makhluq tembuse iku. Iki wong pun jam 11 ngaji ora kenek suwe-suwe. Mergo kula ya wong sing rawuh iki nggih. Nah wong campur wong kudu iso wongno. Wah, pramila kula dipasang kursi den aku iso ndelok sing mburi. Nah aku ning ngisor kaya kadro aku ora ketok wong ora ana 2 meter. Nah, ana sing wis ngantuk kula wajib lereng karena orang itu sudah ndak mau mendengarkan dan bosan melihat saya. Pramila khotib iku dipasang mimbar. Ngene ditakoni, kenapa khotib kok dipasang mimbar? Nggo nyawang dapurmu. Maksudnya nek wis ngantuk kudu lereng, sesuk ijone Jumatan nek. Nek Jumatan kok kesuwen khotbah mblangkrah kaya nek Jakarta. Yo, terus maknane Quran kanggo lho orang itu gak? Gak? Gak kok gak tongkat? Gak nyolok matamu pertanyaannya gue yang berkara jadi ini Indonesia kok puji-pujian dan Mekah korana mereka Mekah mau ngewis nunggu ini sholat lah Indonesia sholatnya ngenteng kue
Lah itu trotet-trotet selawatan ra gelem kei corona tambah delta tambah poletron. Sing donga kiyaine sing entuk 600 sampean. Mesti janjeni. Ya ayyuhallazina amanu qurullah. Suara klontek busana ana pandemi. Ukurullah zikran kasira wa sabbihu. Kula mboten dalil lho sampean. Ngetes swara karo ngalah barokah. Sabbihu bukrata wa asila. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatu wa malaikatuhu liukhrijakum minal zulumati ilannu wa kana bil mu'minina rahima. Aku eno ya iso muni bil mu'mini, iso bil mu'mini, oke? Sabra itu dimaknya segala bayang biru di mayasha bayang biru di mayasha bayang pir ning Qurane ora ngono mong Quranku ya ora ketok aku pendek Quran wong aku kok duwe Quran. Quran itu kelihatan ndak kok jenengan mirna Mbah Imran ben ana kodim kodim Pak ndak Quran iku kelihatan ndak ndak Quran iku ketok mboten. Aku di Quran digawa. Ora tak layani, ora level kaya. Wong Quran kok digawa. Al-Qur'an qadim. Qadim ndak ada apa-apanya. Nah, ana tulisane jenenge napa baca? Proposal. Ana proposal sing kopyor DPR. Mulane aku mah. Wahyu minal ya. Tanpa dinulis isa dikaca. Mesti Jawa lho nggih. Jawa ayo digawa, Arab ayo digarap. Dan tanpa dinulis bisa di ayo terus nang. Mun tak iku apa? Hah? Iku jangan dulu kita cepake injil kita cepake injil. Nah ini kita cuari Al-Quran betul geng geng Al-Quran tidak terkait kata bahwa no bakok bahwa sih tidak menegi Imran. Wah Al-Quran ini bersora ora relevan nggih cangkemmu sing apik kok. Kuwi apal-apalan iki sing kelas-kelas ngeten iki. Al-Qur'an kok saiki mikirin dene beda. Begitu nganti kiamat tidak mungkin kedadosan dunia iku medal saking hal. Lam tatarin bi zamane. Sing urip di bojo hati-hati. Terbangan aja kelamar tanggamu di domo. Wate nang nglindur ngeplaki bojo. Entar karen bisa manen wahayato khariuna. Amin. Maha duaan aden waan inomi. Dapat burda. Dapat kumpi. Ramin bini salami. Mazas badam anjala. Memok latin. Bidang. Dapat kuri jirani bini salami. Tak sobat batam. Ya juga kakiat. Menangi. Entah berapa lama si jikaki. Lak kuri jirani bini salami. Jasanta anak anak suruh alam. Alami. Ngrasane aku pinter cah iku. Ah, ora pinter ora dundang guse. Batuk cilik tapi muatan berat.
Bojo kue tak lereni saiki dadi sastra gantol. Kue tak apa ibu sih. Karena ini Jakarta, Jakarta gur. Di bojo Jakarta itu ayam tidak pernah tanya duit, tanyanya uang. Dan bojo kue tanya ada uang yang ada terus yang orang-orang itu jenis uang orang. Ya Allah ya, kulan itu isinya seneng tak dah. Tanya ya di Pak Uji atau gini, kulan tidak ada yang susah. Well, masih itu nyanyi itu susah, buat apa susah, buat apa susah, susah. Ngomong orang dipikir biasa. Kau susah orang nak guna ni, boleh utang pun alat kita susah. Lepatlah kajian Nabi pesan saya di nanti terbalik. Ya ni. Ali kabil khusni pa inna Allah yukhibu kula hazir. Ya Ali susah. Loh aneh-aneh. Ya pramuka kan betul nanti. Buat apa susah apa guna kalau kesah. Ya kok dongeri mau nabar sekolah itu gawe. Kan di Nabi pesan saya di Ali kan susah. Laras bayi. Fa inna Allah jenis pak taklil. Ngono-ngono barang. Krono. Inna tau ketak biatul makna pilih nisan. Karena setuni Gusti Allah, yuhibu itu selalu trisno. Kok kayak selalu? Merkobi'il mudorek istimrol tajadud. Al-Khazina yang bong-bong saya kodoh susah. Kayak susah saya dinali di pesengkani Nabi. Karena Gusti Allah selalu menyukai wong susah. Pengen disukai Gusti Allah tambah-tambah. Ya kudu dadi wong susah. Nyanyiannya dibalik dan mari kita susah itu pesan Rasulullah. Ya Allah, benar itu burung tenang lo, kalau bisa lebih tekan jenis bareng Aidin enggak, gue tak terang lo ini kok Gus ada lima disjo bareng kapan-kapan nih gue tak sesuai nih pokoknya jangan teh. Nak kulo kesuwen dan berarti kulo duduwo. Ngimami maghrib kok nganti tembus misa. Berarti imame dudu. Boleh Pak Camat barang sing wong, aja malaikat. Boleh bojo barang yo wong. Ana gegeran yo ora apa-apa. Nek ora ana gegeran boleh bojo kedebok ana. Aidin iki wangsul setunggal tahun. Dan minta panjang umur apa setahun-setahun dan. Sampai tak jarum bukan kok. Nah, panjang umur mudah-mudahan kemudian saya diberi 700 tahun lagi. Mau enggak? Ya iya. Ayo, masuk orang tua aku. Dungo barang bukti, angen-angen. Udah lo kok, ini gak penting dipikir panjang umur. Gampang, anak lo diri. Lagi mbak, lo toko pengajian dan panjang lu macam aku kenapa mau nak berjalan tangannya sudah entek kape. Ya Jawa ini cerdas ya panjang umurnya ya setahun itu udah mbak bisri. Nah setahun rasanya ini ibadah aja petel nyawang bucu coro Jawa bisa duyan bucunya yang duyan nih lu gak sih ngelanang duyan. Lani kula di sik diyanu kali kiye berat kira kula rapayu. Kula dinyeki karo kiye-kiye jare. Saya tahu kalau kiye itu memberi semangat dan dungakno. Kula payuku umur 46 Gus. Ngono dirasani ngono ki ndak iso. Karep ngono tok kok ora iso aku. Bojo kula. Apa iki wong dijanu kali Guse kula. Dan mondok ten Rembang tahun 80. Istri kula dereng lahir. Dia tahu nggak cerita anak kemudahannya, makanya katanya anak orang kalau undang-undang bujuku dari kira bujuku lo tak akan undang bujuku sing nang jelu dikira sing tak undang iku anakku mbak-mbak ibunya ditimbali Pak Yai ya iku bujuku kok yang tak kondelok YouTube dan matak dari YouTube kalau keluarga musik. Musik itu jangan kula Muhammad Sarabuddin Ismail Qaimas. Dosa salah paham dikira Qaimas. Nah Qaimas Menteri Agama. Nah Qaimas kula. Nah Qaimas Garwani Bu Mega. Kula ingin aneh. Gekali Pak Wayu ini. Menteri Agama ini kula.
omong-omong terus ulang tahun ke-13 nikah. Kula didulang bojoku, Gus. Kemesraan berarti sampean ra tahu. Ora kuwi disumpek-sumpek nang Indonesia iki isine seneng wae. Nggih. Nggih. Bon Haiti terus Pak izin saung-saung nah enak dungo nek dari Mbak Bisri nah enak dungo nek nah wis kira enak kabeh rasa dungo. Pak izin iku bejo wong Jawa nggih bejo iku ana bejo Al-Qur'an la yasawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Wong Jawa mana beruntung. Tapi kalau bejo Jawa, ini gitu, numpak bis, karek kuman sak jok, delalah jejer cah wedok sekolah, roke suwe separo, SMA kelas loro bejo. Jajal sing jejer, bakul iwak telu minggu ratus. Bejo iku menangi poso, terus diparingi kekuatan wae dawuhe Imron, awake dhewe kumpul iku Gusti Allah sing. Mboten kok mergo aku sehat, nyatane wonten sing sehat ora diparingi iso poso. Enten lho. Malah ana sing masang spanduk to. Selamat menunaikan marhaban Ramadan. Jebule spanduk iku dandaan. Wonge ora poso. Tapi melok gerbuk, melok donga untuk mabarik lan apiro jabah. Kepingine nak menangi poso melok mrimo dodol es. Ngono iki melok muni. Posone kok cepet ya, kok cepet wong ora melok. Wis dimurahno kalih Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi, poso iku ya nak sahur pon mepet subuh ya cepet cedakan nggih, pokoke sang cedak nak buka kon cepet. Ku ra waran aku mau mendapatkan bonus takhirus sahur dan takjilul futur. Ono gaya kon buka mah ibu-ibu sholat sik karo maratuane kula tak sholat riyin maratuane cerdas bocah iki rak golek rai kudune buka sik kok malah sholat sik sesuk mesti ngimpi-ngimpi sertifikat. Kula rekoso nggih rekoso digawe-gawe biasane kula ngaos ngira tanya dah. Urip gue enak kepenak napa rekoso? Duh. Enak urip kepenak napa rekoso? Kepenak. Kriteriane kepenak menurut jenengan cara sragen niku pripun? Ora menang. Kayak jawaban ujian nasional ae. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gede iki karo gunung kelut menang. Wong Allahu Akbar kok gelem nyolok. Allahu Akbar kok ngerti gendahan. Nyopet, nyopet di gudang polisi belum masjid terus Allahu Akbar. Ditakoki kali Pak Polisi, kuwi salat kok nyopet. Oke, salat kewajiban Pak Dan. Lah nyopet penggawean. Ya ndak apa-apa maksude, ana sing ngono barang untuk lahan perjuangan. Ngger ya? Apik kabeh ya kukut. Enak kabeh ten swarga, rekoso tok neraka. Lah donya niku warga orang gada sabir katang nanti ku seneng buatan bu rekoso buatan berarti saya nanti sawah enak berarti nanti dengan gue salah kok rumah usah rekoso salah bisa ngomong saya kok gak suka nih RPG ya nanti salah kok malah isu kesemangkat sing Daud ora teko ngiwangi. Wong salahmu dhewe kok ngiwangi mbok dia turu aku wis. Daud kok tak dekem bekakase dikum dhewe. Mbon dane dan. Pak izin pokoke iso poso nggih. Karena kekuatan berbeda kekhusukan mungkin kelase dhewe terus al-makbulin muga-muga ditong yang punya hak nampa iku Gusti Allah. Mboten saged wong saiki terus ngapling neraka, neraka kowe lho kabeh kok neraka sasar betah lah swargane ra nganggo widodari gak ana sing ngepek bojo bro
Masa udah dari kan jadi begini? Hah? Bang ana begini nyampe sepatu ngombeni anjing nih. Walu rahmat, nggih. La ala rahmat rabbi kinaya kesimuha taati ala khasabil esyani bil kisami. Imam Syarabuddin Al-Busiri ngene Gusti, dosa kula kakah. Nak dundum rahmat kula paringi kakah nggih, sing bolo-bolo kula kiai-kiai iku ora patek ndi dosa, paringi sithik mawon nggih. Enak Imam Busiri nggih. Bu. Bu. Mangga diken selawat mawon nggih. Wa kana bil mukminina rahima, bukan wa kana bil mukminina rahmana. Tuh, ono-ono barang nggih. Nggih. Nak rahmanan ku dunia akhirat marang wong kafir tek wong mukmin diparingi kabeh, nak rahim khusus kangge wong mukmin kejo nak manani welas ning akhirat bloko utawa marang wong mukmin tok. Oke, sampean bagian dunia tok, kalau akhirat tok milih budi ora milih loro. Nang wong wedok mau sing tak takoki. Dibon dunia akhirat. Nah bujurnya Rabi Loro kok ngamuk. Padahal wong lanang itu cara Mbak Elias, Mbak Husein, nak di bujur telu iku angel mlebu neraka. Mulane di bujur telu mau kopi aku mbarno mawon. Wong lanang nak kula cerita to lho. Wong wedok kok wis muni-muni. Bocah iku gak. Aku jadi bocah wong. Di, sepakat di. Hati-hati lu sampai tekan umat kopiok. Cerita tok. Jalo kok loro. Swarga napa neraka loro. Nah. Lah kok pinter Gusti Allah kok akali ae. Ewon almak buli mbak lu kiai-kiai niku, kiai-kiai lu masih tak kobal minal sholat dan wasiyah mana wakiyah. Mergo praktekin ya mbak, ya mbak. Sami-sami poso. Ana sing poso buka iku jejer ngene. Teh hangat, teh mlocot, es teh. Es rumput laut, rumput darat. Dawet ireng, dawet tayu, dawet mlekenek. Iku ajeng buka dasar utawa ajeng buka. Ngantek mboten uman. Ora uman tak jilputer bonus. Mergo bingung dek. Mane bakdo bodo iku awake entek dosane entek. Ludanane kok melok entek. Wong poso kok golek utang. Kula pun praktek, Gus. Kangge napa? Nggih sangu poso. Ya tak kei tapi tak senggah isih. Poso kan mboten mangan kok golek utang. Nanti kula kan nganggo falsafat poso. Kula dinyeki po rabi ora payu-payu. Kula niru poso. Nak poso weteng wis ngeles dina. Niku dahar ora usah milek, wong wis ngeles. Dawuh Kanjeng Nabi pokoknya enak-enake lawuh, pol-pole lawuh iku nak ngeleh. Aku tak ngelehno, golek rabi gen ora usah milih, ayu apa ora, listrik bateri ora cetok. Lah jenenge kok entuk ra ya bejane. Ngene bojone kok enam ya aku sabar. Nah aku rabi biyen bojoku wis tuwa. Lah nek ana nyanyi bapakku NU ibuku. Kula mboten pataya. Lah aku mboten toko simat kurang gawe. Mambu menyang angin. Mulane nyanyian kula ya pataya nado tulura. Haladan bamuring. Nah, bangkang ngejujung agama. Ayang. Lalala. Lantaran berasal Pancasila, terus bersendi Quran dan Sunnah alusun menuju kandang nyanyian kula mergo bojo kula patawa babaku NU ibuku muslimah kakak Ansor Banser mbakyuku
Mbak Yuko tahlilan saben malam. Mulai tahlil bakal gondol. Mau jamu nge berkah loh wa Allah. Tahlil ku ngantuk teh orang ngantuk gajarane. Waduh, Rabu kok ngantuk teko ini pertemuan desa. Di sini boleh sedenan sing bangkok dan orang keberan. Nak bejo iso untuk berkah loro mergo disenggol tanggane terus nyaut sing isin sing melek. Penak-penak kan? Kan kurang setunggal dan al-makburi terus al-makburi. Nah,